ganteng, Hafiz Hafizo, bintangnya ayah dan bunda di rumah. Apa kabar para malaikat kecil bunda hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, ceria, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke kegiatan kita hari ini, teman-teman, kita berdoa dulu ya. Doa sebelum kegiatan. Tangan diangkat, kepala tundukkan. Kita berdoa sebelum kegiatan. Doa sebelum kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Are you ready playing with Bunda Desi? Bermainnya kali ini masih bersama ayah dan bunda di rumah ya, teman-teman. Siapa yang tahu hari ini kita akan bermain apa? Teman-teman nanti boleh melantunkan solawat ya, teman-teman. Jadi hari ini temanya yaitu adalah aku suka bersolawat. Nah, hari ini teman-teman boleh bersolawat di Tibil Qulub ya, teman-teman. Seperti apa ya solawat Tibil Qulub itu? Nanti teman-teman boleh lihat video selanjutnya dari Bunda Desi. Oh iya teman-teman, Bunda Desi lupa menyampaikan. Jadi teman-teman, ketika bersolawat nanti teman-teman boleh pakai baju profesi teman-teman ya, yang ada di rumah. Boleh profesi polisi, boleh profesi dokter, boleh profesi tentara, apapun yang ada di rumah ya bajunya ya. Lalu teman-teman juga boleh mengikuti syair yang seperti Bunda Desi bawakan nanti ya. Jadi nanti teman-teman boleh kirimkan video bersolawat teman-teman kepada Bunda Desi sesuai syair solawat yang nanti Bunda Desi tunjukkan. Seperti apa solawat Tibil Qulub versi santri TK KB Deker Duha Islamic School? Teman-teman boleh saksikan. Solawat Tibil Qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Tibil Qulubi wa dawaiha wa afiyati abdan wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saya santri TK Duha Islamic School memiliki program unggulan tahfidz dan hadis. Ada berkuda, memanah, dan juga berenang merupakan olahraga Rasulullah agar kami menjadi anak bintang. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Itu tadi ya video solawat Tibil Qulub dari Bunda Desi. Nanti teman-teman boleh ikuti syairnya ya teman-teman. Jadi solawat ini isinya yaitu adalah teman-teman sebagai santri TK Duha Islamic School.
Nah, nanti teman-teman boleh membuat videonya dan mengikuti syair solawatnya di rumah ya. Teman-teman boleh ulangi berkali-kali video solawat tadi. Alhamdulillah teman-teman, itu tadi kegiatan kita hari ini. Semoga teman-teman selalu diberikan kemudahan oleh Allah dalam melaksanakan setiap kegiatan dari Bunda Desi. Amin. Bunda tunggu ya teman-teman foto dan video dari teman-teman semuanya. Sekian dulu video dari Bunda Desi. Sampai bertemu di video pembelajaran yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.